SMP Negeri 11 Kota Jambi. Terima kasih kepada pembina OSIS, terima kasih pada para orang tua dan para donatur keluarga besar SMP Negeri 11 Kota Jambi, yaitu para orang tua, baik membantu materi langsung dan maupun dengan dalam bentuk jenis uang yang disalurkanlah kepada para orang tua yang tidak mampu juga tadi. Alhamdulillah. Nah, kegiatan ini bukan hanya penyerahan sembako, tetapi juga menyerahkan ke panti asuhan nanti, Pak. Panti asuhan Aitam namanya, 40 kilo beras, kemudian mie yang kami sumbangkan, dan juga minyak sayur. Alhamdulillah sudah terkumpul semuanya. Dan pada hari ini saya mohon kepada Bapak Kadis nanti menyerahkan secara simbolik dan sekaligus pengarahan tentang kegiatan yang kami lakukan kepada para orang tua yang tidak mampu untuk masa-masa COVID pandemi ini. Semoga bantuan ini berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Saya sudahi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sedang berada di SMP 11 Kota Jambi. Nah, SMP 11 Kota Jambi ini sedang mengadakan gerakan bakti sosial. Maksudnya yaitu, nah, sebanyak 40 orang yang membutuhkan di satu panti asuhan di Kota Jambi ini menerima bantuan tersebut. Nah, sekarang ini penyerahan yang tribunal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Kota Jambi sudah memberikan kata sambutan yang terbaik. Dan selamat pagi untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allah Sayyidina Muhammad walai Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat sifat beliau di umur kenabian. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 11 Kota Jambi, yang saya hormati hadir bersama kami Bu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jambi beserta Pak Kadis, Ibu Kepala Sekolah, menyerahkan secara simbolis beserta wakil pembina wakil penerima dan Majelis Guru SMP Negeri 11 Kota Jambi, serta yang sangat saya banggakan, saya muliakan Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir bersama pada saat hari ini. Sekarang ini kita sedang berada pagi. Menyimak pagi apa yang disampaikan oleh Ketua OSIS, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi sangat terharu, apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak kita.